Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati rekan-rekan media dan rekan-rekan pemirsa yang hadir pada kesempatan ini. Sore hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi ganjil ATM. Seperti yang kita ketahui, modus ganjil ATM ini sudah sering kita dengar dan sering ditangkap baik di Polres Jakarta Barat maupun di polres-polres lainnya. Kami sudah beberapa kali memproses tindak pidana ini, namun sampai saat ini masih terjadi. Dan kebetulan pada saat ini kami menangkap dua kelompok. Satu kelompok beranggotakan 3 orang, dan satu kelompok lagi beranggotakan 5 orang. Untuk modus operandinya, kebetulan kedua kelompok ini saling mengenal. Saling mengenal tapi beda kelompok. Jadi modus operandinya masing-masing kelompok ada yang sebagai mengganjal ATM dengan menggunakan tusuk gigi atau korek api biasanya korek api atau tusuk gigi. Ada yang mengintip PIN, ada yang menukar tugasnya menukar. Jadi pada saat mereka menentukan lokasi yang akan mereka ganjal ATM-nya, itu biasanya mereka melihat jadi kalau ada seperti supermarket itu mereka melihat kalau ATM-nya itu ada di depan kasir itu mereka nggak kerjakan karena di kasir itu banyak orang, ada transaksi, kemudian terjadi banyak orang gitu. Biasa mereka memilih tempat ataupun lokasi yang ATM-nya itu di belakang. Kelompok satu ini sudah 17 TKP kelompok 2 ada 36 TKP. Ini berdasarkan pengakuan mereka dan sampai saat ini kita masih melakukan pemeriksaan secara intensif terkait lokasi maupun teman-temannya ataupun kelompok-kelompoknya.